apa tujuan kalian? Tujuan sejati kalian menjalani hidup ini? Tujuan hidup kita sederhana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada-Nya. Sederhana. Allah menciptakanmu karena cinta. Dan Allah memanggilmu karena rindu. Kalian yakin tujuan hidup kalian akhirat? Bila kalian benar-benar yakin, saya ingatkan, jangan tinggalkan dunia. Jangan tinggalkan dunia. Dunia itu adalah ladang kalian untuk menanam, dan akhirat adalah tempat kalian menuai. Banyak orang berpikir dunia itu tidak dibawa mati. Itu keliru. Dunia itu dibawa mati. Asal kalian tahu, dunia itu dibawa mati. Seandainya kalian memiliki harta yang berlimpah, kalian bisa bawa harta itu ke dalam akhirat dengan cara kalian titipkan kepada orang-orang yang tidak mampu, atau bahasa kalian adalah sedekah. Bersedekah. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan dunia kalian lagi di akhirat nanti sebagai nikmat hidup di akhirat. Sekarang yang terjadi adalah mereka menanti untuk bersedekah. Mereka takut miskin. Setelah mereka tahu bahwa dunia bisa dibawa mati, bahkan mereka akan berebut mencari orang yang bisa dititipi sedekah itu. Karena setiap orang pasti akan berminat. Semua orang pasti akan mau menitipkan sedekahnya, menitipkan hartanya kepada mereka. Pada mereka yang lain, mereka yang membutuhkan. Pikirkan itu lagi. Jadi, mulai sekarang, bawalah prinsip itu. Jangan kalian pikir akhirat ditemukan dengan meninggalkan dunia. Justru di dunialah ladang kalian menemukan akhirat. Akhirat yang kalian impikan. Maka jagalah duniamu. Pergunakanlah duniamu yang sebaik-baiknya. Semoga dengan jalanmu ini adalah jalan menuju akhirat yang kalian impikan. Siapkanlah. Hari esok, siapkanlah perjuangan kalian. Berkasa.